Halo teman-teman, balik lagi di channelku DS27 Mania. Sekarang kita akan bermain Block Street. Oke, sekarang kita tujuannya akan menuju level 1000. Sekarang kan aku level 950. Aku sekarang mau ke level 1000. Biar gak tau sih, biar apa. Oke, langsung aja. Ngerti, aku udah sampai ini ya, udah sampai apa sih namanya itu nih? Graveyard Island. Tapi aku agak ngeri-ngeri soalnya ada tuh siapa tuh, ada si ya itulah apa sih itu, cacing besar Alaska, apa sih itu, kayak naga-naga gitu, apa sih, lupa aku tuh, kayak gede lah itu pokoknya gitulah. Di lautan aku tuh agak-agak takut biasanya kalau di laut sini gitu, soalnya ini lautnya itu emang kadang-kadang banyak banget gitu aneh gitu, jadi aku agak-agak takut. Itu apaan cuo, ay elah mati kan. Oke, sebelum itu kan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, langsung apa sih ada ini mulu, kabur kita ke kapal itu, tempat kapal. Oke, aku masih level segini ya, aku belum 1000, jadi aku ingin sampai 1000. Oh, ada Mr. Captain. Ya apa sih dia maunya, apa sih ini si magma ini, sering banget dah. Iye, buat dealernya ngebug. Nah, jangan pakai yang gede. Soalnya aku udah pernah nyoba dulu ya, pakai yang gede nyangkut pas mau lewatin ini jembatan yang ini nyangkut. Ya, oke, yang kayak gini aja, segini bisa ini. Oke, di mana? Coba kita tunjuk arahnya. Aku agak takut sih sebenarnya, takut ketemu itu makhluk itu ya. Tapi coba dulu ya guys. Apa sih itu si magma ngasin kali datu ya? Aku agak takut. Aduh, siapa sih itu? Woi, jangan kau lempar-lemparin batu. Oh, ini aku yang lempar. Ah, bodo amat. Lumayan dekat sih, tapi gimana ya, aku takut-takut gimana gitu, jadi aku kadang-kadang dong ke sana soalnya emang mengerikan. Kadang-kadang aku ngelihat kayak ini apa sih namanya itu, lupa aku namanya siapa, ada bis apa gitu lah, nggak tahu, Mister Bis apa bukan. Ayo. Oke, yang penting kita di sini aja gitu. Oke, langsung aja ke quest giver. Ini apa nih? Bentar, aku pengen lihat di sana apa. F T B A. Ifin berada. Itu bukan F. Wenlock itu. Oke. Kita mainin zombie itu dapat berapa XP? Lumayan sih itu ya. Sebentar, aku bisa beli ini kalau nggak salah. Nih, aku bisa beli. Kita beli 15 menit. Oke, robak, kita beli. Oke, satu aja dulu. Jangan langsung dua kali. Confirm, kayaknya dua kali lipat deh. Ayo nih, kita lupa berubah dulu.
berubah dong. Ah, aku pencet. Nah, ini dong jadinya enak. Spam. Kita spam zombinya. Ayo, ayo. Kita spam zombinya. Kan kasih tahu dong kode-kode buat ngereset start. Soalnya kayaknya damage aku itu jadi kayak dikit gitu loh, damage-nya dikit. Aku pengen nambahin damage aku 8000. Habis itu health aku itu kayak 6000-an lah. Aku pengen nambahin segitu, tapi waktu itu kan aku udah bisa tuh kodenya. Tahu-taunya malah salah instat sih. Malah kelewatan. Jadinya kayak gini deh. Tapi udah lumayan sih, beda 200 doang. 200 energinya itu. Ya. Satu lagi ini. Oke. Nih. Nih aku ini sana kah level. Nah. Nih. Aku kan udah 1454 milinya. Kalau pakai budaya itu harus pakai mili mulu yang tambahin. Jadi aku mau nambahin mili aja deh. Mili-mili. Aku belum siap. Oh, neng. Woi, sana kalian. Belum siap juga. Udah diserbu. Dan aku akhirnya level 1000. Yeay, akhirnya udah level 1000. Lama banget dah. Langsung level 1000. Jadi kita mau nambahin ini lagi. Biasa nambahin lagi. Oke, jadi ini kita udah 8000. Udah beda 1000 sekarang, udah lumayan udah beda 1000. Udah beda 1000. Capek, Cok. Oke. Sekarang kita akan tahu kan mau apa? Biasanya selesai grinding mau apa? Gacha fruit. Langsung gacha fruit teleport ke cafe. Biasanya ya, biasanya kan kita selesai grinding itu capek ya, kita gacha fruit lah. Oke. Capek, Cok, beneran dah. Ya. Ada Kaido. Mari kita langsung aja. Kamu gak bisa matiin aku. Mau kamu. Boy. Wah. Pow. Oh!
apple fruit cak. Nene store dapat rumble. Yeay, kita mendapat rumble dan sudah 1000 ya. Oke, mungkin segini aja episode kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye. I walk around like that nigga, nigga on the trickle. If I need the muscles, I'm gonna let it drop.